Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Saya apa ni nak kita nak menyingkap kembali lah zaman gemilang kita dahulu. Bahawasanya polis Malaysia ataupun Malaya satu ketika merupakan polis yang paling hebat dan dihormati oleh Nusantara ini. Malahan kita dikatakan memiliki pasukan yang one of the most efficient around the region dengan izin. Boleh tak kita kembalikan keadaan yang sedemikian? Tuan Ibu, kalau kita ingat satu peristiwa di mana seorang komunis di China, iaitu Musa, polis kita cukup cekap sampai boleh bawa balik seorang tokoh komunis daripada China ke Malaya ketika itu dengan begitu mudah. Dan cara kita mengatasi masalah komunisme dalam negara kita, saya kira polis kita telah bertindak dengan begitu cemerlang. Boleh tak kita kembalikan balik apa ni nostalgia ataupun apa ni keadaan yang begitu lama? Dan saya nak minta menteri, saya tak mau nak tuduh menteri kaji satu, apakah professionalism dengan izin yang betul, the police force have gone up, gone down or stabilized? Saya berpendapat ada satu-satu perkara yang tidak menyenangi dari segi professionalism polis, yang kedua efisiensi dia, dan yang ketiga integriti dia. Jadi oleh itu saya kira saya setujulah dengan pandangan supaya IPCMC diwujudkan kembali, kerana yang menzahirkan IPCMC adalah satu tribunal yang ditubuh oleh kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dah mengkaji 3 tahun, tentu dah kaji semua aspek. Tiba-tiba kerajaan kata dia ada satu benda yang baru siap yang dirasakan elok dijagakan semua apa ni. Jadi Tuan Yang Di-Pertuan, saya mohon apa ni, saya serius lah, sebab kita nak kembalikan balik imej polis apa ni, dan seperti mana yang kita dapati di masa-masa silam. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertuan. Betul, saya ingin menjawab persoalan-persoalan Ibu Barat, Subang dan Indra Makota tadi. Saya fikir SIAP adalah juga sebuah badan bebas yang dianggotai oleh berbagai pihak dan agensi kerajaan yang boleh menganggotai hanya SPRM saja. Artinya SIAP adalah sebuah badan bebas, dan insyaAllah di bawah dua orang menteri baru di JPM yang dilantik, duduk mereka akan menambahkan pegawai-pegawai penguatkuasa dan menambahkan bidang yang selama ini telah diaktakan di dalam SIAP berkenaan. Manakala tindakan-tindakan proaktif untuk mengadakan mahkamah korona bagi tiap-tiap negeri sedang disiapkan, dan saya harap apa yang dikatakan oleh Subang itu sesuatu yang saya akan ambil perhatian sepenuhnya, kerana secara resmi saya mengatakan jika ianya dilakukan di luar daripada SOP, maka pegawai atau anggota berkenaan pasti akan diambil tindakan undang-undang, dan saya tidak akan pernah berkompromi dengan mana-mana individu yang melanggar SOP yang telah ditetapkan. Manakala Indra Mahkota membangkitkan tentang soal profesionalisme dan integriti, Hari Yang Berhormat, inilah yang sedang dilakukan sekarang. Walaupun tanpa cadangan daripada Yang Berhormat, ini yang sedang berjalan, dan kami mempunyai penghormatan yang tinggi atas kebolehan Tan Sri Khalid Abu Bakar sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Tan Sri Ketua, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Sahabat Bernam, Bintulu, Jerantut dan Jelebu, di mana perkara yang berkaitan dengan soal pembinaan balai-balai polis yang agak ketinggalan. Ini akan saya jawab secara bertulis. Begitu juga perkara yang dibangkitkan oleh YB Lipis, oleh YB Bintulu, YB Tanjung PI, mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan kemudahan infrastruktur yang mahu dibangkitkan. Begitu juga YB Ampang telah membangkitkan tentang beberapa permasalahan yang telah disebutkan lebih awal tadi. Selanjutnya, Gelang Patah telah membangkitkan tentang soal-soal immigration dan juga pekerja asing. Menteri, sorry, saya ada bangkitkan satu kes spesifik yang saya memang menteri dah beritahu jawapan bertulis. Tak, ini bukan ini kes spesifik yang dibangkitkan. Kes K. Morugan, siasatan tentang kes pembunuhan oleh YB Kuala Langat, dan
yang dibangkitkan oleh Pematang Pauh dan juga YB Kota Kinabalu, saya akan memberikan jawapan-jawapan secara terperinci, secara bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat. Kenaan termasuklah kes-kes AADK dibangkitkan oleh Kubang Pasu dan Pandan, dan juga kes-kes yang berkaitan dengan hal-hal kawalan penerbitan oleh YB PJ Utara dan juga YB Puchong mengenai perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Tapi, terima kasih Menteri. Datuk Ketua, kes spesifik yang dibangkitkan, ini kes penting.